Sahabat-sahabat, kalau semayang tu kaya, lama dah saya kaya. Saya semayang duha lebih awal daripada sahabat-sahabat. Lebih awal pada Dr. Vidal lagi. Tak kaya-kaya pun. Sahabat-sahabat tengok baju saya pakai pun tahu. Harga 20 riyal. Sahabat-sahabat. Okey, sahabat-sahabat. Mari kita sebut perkara yang akan saya ulas nanti. Pertama sekali, pada malam itu Nabi sedang tidur rumah Ummu Hani. Nabi tidur. Tiba-tiba datang Jibril kejutkan dia. Jadi apa makna kejut itu? Sepatutnya kalau kita nak bawa orang, masukkan dia dalam guni, pikul lebih mudah daripada kejut kan? Sebab kejut kan nak kena begitu. Sebab saya kalau nak balik kampung, saya balik malam. Sebab anak saya semua tidur. Jadi masuk kereta tu dia tidur, jimat duit dia. Tak payah beli tu, beli ni. Kalau balik tengah hari, nak beli KFC lagi, McD lagi, bla bla bla. Mati kita. Jadi bawa malam lah. Tapi walaupun pada malam itu, perjalanannya malam, Nabi sedang tidur, Jibril kejut dia. Maka apa makna kejut itu? Satu. Yang kedua, belah dada. Sedangkan belah dada dah berlaku dah masa Nabi kecil dulu. Dah masa-masa Nabi duduk dengan umur apa panggil, masa dia apa panggil, lupa dah saya nama ibu susunya tadi, Halimatu Sa'diyah. Dah kena belah dah, takkan dua kali belah. Orang tak buat kerja benda sama dua kali. Betul kan? Jadi apa makna belah dada? Lepas belah dada tu, baginda sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril. Apa makna Jibril itu? Tiga dah. Kemudian baginda SAW naik buruk. Allah Ta'ala tak ada ke macam lift Star Trek tu? Kan kita tengok cerita Star Trek tu kan? Tring! Cuk, hilang, cuk, sampai. Tak boleh ke Allah Ta'ala buat? Kenapa kena naik buruk? Tak ada ke fighter F-16 ke? Kenapa kena naik buruk? Mesti buruk tu ada maknanya. Kemudian bila dia pergi pula, dia pergi ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana, Nabi pula jadi imam. Sedangkan malam tu dia nak pergi ambil solat. Yang dia jadi imam tu imam mana? So, solat tak ambil lagi. Tapi dah jadi tu imam dah. Jadi yang Nabi-Nabi yang duduk kat bawah tu, dia semayang apa? Macam mana boleh semayang? Jadi semua benda tu kan sahabat-sahabat, dia ada benda yang apa ya? Kenapa begitu? Jadi dengan kritisnya bila kita dengar cerita tersebut, maka baru kita faham. Oh, dia nak beritahu macam tu. Oh, jadi sebab itu kalau sahabat-sahabat dengar ceramah ya, kalau tak keluar perkataan oh tu, itu belum kritis lagi tu. Sahabat-sahabat bila dengar ustaz yang ajar apa tu, kalau sahabat tertidur ataupun gelak je, itu tak cukup. Yang kritis tu dia kena oh. Jadi itu maksudnya oh, baru saya nampak. Oh begitu. Jadi itu yang saya fahamlah begitu. Okey, mari kita pergi kepada perkara tadi satu persatu. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila baginda SAW pada malam itu dikatakan tidur di rumah Ummu Hani, maka Jibril kejut Nabi. Jadi, orang sufi kata, itu menggambarkan kepada step pertama kita nak pulang pada Allah, kita kena jaga. Kena sedar. Kita kena pergi dalam keadaan sedar. Allah tak nak kita balik jumpa dia tu mamai. Ataupun lagi teruk, sleepwalking. Dia tak nak kita buat macam tu. Dia nak kita pergi dalam keadaan sedar. Jadi oleh kerana sedar itu menjadi step yang pertama, maka kita diberitahu oleh Syekh Ibrahim Al-Harawi dalam karyanya tadi, Manazil As-Sairin. Beliau mengatakan, perjalanan pertama seorang hamba menuju pada Allah ialah langkah pertama menuju pada Allah ialah sedar, ataupun disebut dalam istilah Arabnya yaqadhah. Jadi bagaimana kita nak tahu kita ni sedar? Kata dia ada tiga indikator. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok pada diri sahabat-sahabat ada tiga indikator ni, maka sahabat-sahabat dikira sedar lah tu. Sahabat-sahabat tidak dikira sleepwalking. Sebab apa yang kita tengok pada hari ini, ramai orang dia menyangka dia sedar, tapi sebenarnya dia masih belum sedar. Okey, apa indikator yang mengatakan kita sedar? Pertama ialah kita tahu kenapa kita buat. Misalnya sahabat-sahabat solat, sahabat-sahabat puasa, sahabat-sahabat pergi umrah, sahabat-sahabat baca Quran. Kalau jumpa dengan saya tanya,
kenapa buat? Sahabat boleh jawab, tak perlu jawab lah. Saya jawab kat diri sendiri. Kalau sahabat-sahabat kata, tahu tak saya tengok orang pergi belakang, saya pergi. Itu dia panggil sleepwalking. Kelantan sebut, tak khabar mana lagi. Orang buat, kamu buat. Mestilah. Agama ni, dia bukan ikut orang. Kalau kita ikut orang, itu macam anak itik. Jalan, mau itik gede-gede-gede-gede, dia pun follow. Bukan begitu agama, mesti sedar. Kalau puan-puan baca tajwid misalnya, baca Quran, bila jumpa dengan benda ni, Tok Guru kata, ni apa? Entah, habis baca betul ni, dengar orang baca begitu. Tak boleh, dia kena tahu. Bila nun mati, bertemu dengan ain, apa benda? Dan kenapa baca begitu? Jadi setiap benda yang kita buat, yang membawa kita kepada Allah, ibadat baik, apa benda baik, sahabat-sahabat kena tahu. Orang Kelantan sebut, bakpo. Iaitu, kenapa saya buat? Sahabat-sahabat tak boleh ikut orang. Sahabat-sahabat kena tahu. Dan kita sendiri pun seorang yang terpelajar. Kita sendiri adalah orang yang boleh memahami. Dan banyak ustaz-ustaz yang boleh kita tanya untuk menjelaskan kepada kita, kenapa kita buat benda tu. Jadi, itu indikator pertama. Iaitu, sahabat-sahabat tahu kenapa sahabat-sahabat buat benda itu. Okey, indikator kedua, sahabat-sahabat kena tahu apa tujuan satu-satu benda itu diletakkan. Jadi sahabat-sahabat tak boleh pakai satu-satu generalisasi, tujuan yang umum bagi semua benda. Misalnya kalau saya tanya sahabat-sahabat, kenapa, apa tujuan kita solat? Cari redha Allah. Apa tujuan baca Quran? Redha Allah. Ya memanglah, semua benda kita buat untuk redha Allah. Tapi setiap satu benda buat, dia ada apa panggil purpose yang tersendiri. Itu tujuan yang tersendiri. Misalnya kalau kita kata berzikir, Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bila kamu berzikir, maka hati kamu akan tenang. Jadi hati itu tenang adalah tujuan untuk seseorang itu berzikir. Jadi kita tahulah, kita berzikir kerana benda tu. Misalnya kalau saya tanya semayang, apa tujuan semayang? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimis solata lidzikri. Dirikanlah semayang untuk mengingati aku. Jadi kalau sahabat-sahabat semayang kerana untuk mencapai tujuan yang dinyatakan oleh Allah untuk ingat Allah, maka betul dah tu. Sahabat bergerak dengan sedarlah tu. Sebab nak pergi situ. Tapi kalau orang tanya, kenapa sembahyang? Oh, nak kaya macam Dr. Vida. Mana ada sembahyang kaya? Sahabat-sahabat, kalau sembahyang tu kaya, lama dah saya kaya. Saya sembahyang duha lebih awal daripada sahabat-sahabat. Lebih awal pada Dr. Vida lagi. Tak kaya-kaya pun. Sahabat-sahabat tengok baju saya pakai pun tahu. Harga RM20. Sahabat-sahabat. Kenapa saya tak kaya? Saya sembahyang lama dah. Sebab tak ada pun agama ajar siapa semayang kaya. Saya tak pernah. Tak tahulah, takut sahabat-sahabat belajar dengan siapa dia, saya tak tahu. Sekat yang saya tahu, tak ada semayang yang tujuannya nak kaya. Semayang tujuan nak ingat Allah. Baca Quran tujuan. Jadi, balik rumah nanti, sahabat-sahabat kena ambil satu keping kertas. Lepas tu buat dua kolom. Satu kolom, item mengenai perkara. Yang kedua, tujuan. Solat, apa tujuan dia? Baca Quran, apa tujuan? Kalau sahabat-sahabat tak boleh penuhi kolom tu, sahabat buat dulu, lepas tu WhatsApp saya, nanti saya tolong ajar sahabat-sahabat benda ni ada tujuan. Jadi apabila sahabat-sahabat tahu setiap satu benda ada tujuannya dan sahabat-sahabat bergerak ke arah tujuan itu, kita panggil sedahlah tu. Kita panggil sedahlah tu. Tapi kalau sahabat-sahabat tak tahu, lepas tu bergerak, mestilah tidak bergerak kepada benda tu. Kalau bergerak pada benda tu pun, dia panggil kebetulan. Jadi kebetulan dalam agama kita tak boleh pakai. Jadi dia mesti buat dengan tahu. Hazihi sabili adu'u ilallah ala basiratin. Agama aku ni ajak manusia di atas tahu. Maksudnya kita tak boleh betulah betul. Tak boleh. Dia mesti tahu. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, sahabat-sahabat mesti tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat yang cukup banyak yang menjadikan kita hendaklah sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah Taala beri. Sahabat-sahabat, pasal nikmat ni mudah aja sahabat-sahabat. Allah cabar kita. Allah kata wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Jika kamu hitung nikmat Allah kepada kamu, maka kamu tak akan mampu menghitungnya. Sahabat-sahabat akan dapati banyak sangat Allah beri pada kita. Jadi bila sahabat-sahabat tahu apa yang sahabat-sahabat buat. Yang kedua, sahabat-sahabat buat satu benda tu menuju kepada objektif yang betul. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat dapat menyedari bahawa Allah memberi kita nikmat yang banyak. Maka pada ketika itu langkah kita betul lah. Sebab apabila kita sedar Allah beri pada kita nikmat yang banyak, maka kita tak akan marah dengan dia. Tidak prejudis. Ya, tidak prejudis. Kadang-kadang ya, saya ngumpat kat bini saya, tak apalah, dia takkan nak dakwa saya masuk neraka ya. Kadang-kadang isteri saya, dia kata saya kedekut. Susahlah hidup dengan awak, kedekut. Jadi saya tanya dia, apa yang saya kedekut? Sebab saya tak beri apa yang dia nak. Saya kata, cuba awak kira apa yang awak tak nak, tapi saya beri. Maka dia pun tengok. Saya dah bayar installment rumah, bayar bil utility, bagi ke. Jadi sebenarnya yang saya dah beri banyak dah. Dia nak gelang besar je saya tak beri. Takkan. Jadi bila dia tengok soal gelang tu je yang dia nak petikan kedekut, oh, tak nampak lah. Tapi kalau dia kira semua, maka dia akan nampak. Maka kita pun begitulah dengan Allah. Saya kerap juga berdoa nak jadi Perdana Menteri, tapi Allah tak pernah bagi. Tapi Allah banyak beri dekat saya. Isteri yang baik, rambut saya tak ada uban lagi, dah nak masuk 50 tak beruban lagi. Orang kata saya segok lagi, Allah bagi saya sehat. Makan lalu, Allah bagi saya anak-anak yang baik, kawan-kawan yang baik. Jadi itu saya tak minta pun dia beri. Jadi sebab itu bentuk kita bergerak pada Allah. Pertama sekali kita tak boleh buruk sangka dengan dia. Sebab kalau kita buruk sangka dengan dia, kita tak seronok nak balik dekat dia. Tapi bila kita dah mula dengan langkah yang baik, maka itulah tiga perkara.